الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاصر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya. Hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan dan keafiatan, serta diberikan kemampuan sehingga kita bisa hadir di masjid yang suci dan mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat teriring salam, marilah pula selalu kita haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan besar kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, kerabat, dan kita sebagai pengikut beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya, setiap hari Jumat khatib berwasiat untuk dirinya dan untuk kita semua. Marilah kita selalu berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah meruntuhkan keangkuhan dengan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Bertahun-tahun Al-Qur'an sudah kita baca. Berkali-kali pula kita tamat atau khatam membacanya. Namun hanya sebahagian kecil ayat-ayat yang kita pahami. Apalagi yang memberi getaran kalbu kepada kita. Tapi andai kita tidak bisa memahami seluruh isi Al-Qur'an, maka kita bisa mencari satu atau beberapa ayat yang kita rasakan dapat menggugah hati untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat Al-Qur'an jika dihayati dengan sungguh-sungguh akan dapat membawa perubahan besar dalam diri kita, khususnya ayat yang sesuai dengan latar belakang dan liku-liku perjalanan hidup kita. Dengan penghayatan tersebut, terasa seolah-olah Allah sedang berbicara langsung dengan kita. Seakan-akan kita sedang dihibur Allah dalam menghadapi kesedihan, atau sedang ditegur oleh Allah ketika kita melakukan kesalahan. Kita berharap renungan satu atau beberapa ayat dapat membawa perubahan kepada diri kita yang semula angkuh kepada Allah berubah menjadi patuh kepada Allah, dan yang sebelumnya hidup penuh dengan maksiat berubah menjadi sangat berubah kepada tabiat atau sikap yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita perlu mencontoh penghayatan para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu, salafus saleh, bagaimana mereka menghayati Al-Quran ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Khutbah ini adalah ringkasan dari sebuah buku yang berjudul
Al-Buka'u Inda Qira'atil Quran oleh Abdullah bin Ibrahim Al-Luhaidan. Buku ini menceritakan bagaimana sikap beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terbaik pengikut mereka ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang membuat mereka hanyut dalam tangisan yang mendalam. Secara garis besar, ada dua macam tangisan, yaitu tangisan sungguhan dan tangisan yang berpura-pura. Tangisan jenis yang kedua atau yang berpura-pura terbagi menjadi dua, yaitu tangisan yang berpura-pura tetapi terpuji dan tangisan yang berpura-pura tetapi tercela. Tangisan pura-pura yang terpuji adalah tangisan yang dipaksakan untuk melatih diri memiliki kepakaan jiwa. Dengan paksaan yang terus-menerus diharapkan, secara perlahan muncul tangisan yang alami. Ulama salaf berpesan, menangislah karena takut kepada Allah. Jika tidak bisa, maka berpura-puralah. Sekali lagi, inilah tangisan pura-pura yang terpuji. Adapun tangisan pura-pura yang tercela adalah tangisan yang demonstratif di depan publik agar dia dinilai adalah orang yang khusyu, orang yang baik, orang yang suci dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut ini kami sampaikan cuplikan dari buku Al-Buka'u yang tadi sudah saya sampaikan tentang tangisan para rasul, para sahabat Rasulullah. Misalnya Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pernah diceritakan oleh anaknya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar sangat lembut jiwanya. Setiap membaca Al-Qur'an, air matanya tidak terbendung. Ketika beliau membaca Al-Qur'an, beberapa wanita Quraisy yang sedang lewat berhenti karena mendengar tangisannya yang terus-menerus. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal keras pendirian ini, pernah menjadi imam salat membaca surah Yusuf. Ketika sampai pada ayat ke-86, air matanya mengalir bahkan sampai ke dada. Hampir sama seperti bapaknya Abdullah putra Umar radhiyallahu an, menangis, bahkan pernah dengan sekeras-kerasnya menangis ketika membaca surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang ia kehendaki dan mengazab siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang samar bagi Allah. Bahkan ia mengetahui isi hati kita. Mengampuni atau menyiksa adalah hak Allah. Juga beliau menangis ketika membaca surat Al-Hadid ayat 16 yang menegur manusia mengapa mereka menunda-nunda taubat dan tidak segera menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan putra Umar radhiyallahu an pernah tersungkur ke lantai ketika membaca surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6 yang berbunyi Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin, yang artinya
Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu ketika semua orang bangkit menghadap Tuhannya, menghadap Tuhan seluruh alam semesta. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa setiap manusia akan berdiri satu persatu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Setiap kali mengambil air minum, putra Umar itu juga menangis teringat isi surat Al-A'raf ayat 50 yang berbunyi, wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina min ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Yang artinya, para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang betapa berat derita penghuni neraka yang menjerit-jerit meminta bahwa menjerit-jerit meminta hanya sekedar air dari penghuni surga, tetapi para malaikat melarang memberikannya. Kemudian para sahabat yang lain seperti Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf juga menangis ketika membaca surah Al-Infitar ayat 6 sambil menyebut dirinya manusia bodoh karena kurang memikirkan sebab-sebab perbuatan dosanya. Beliau juga menangis ketika membaca surah An-Najm ayat 59 yang bertanya, mengapa manusia masih selalu memandang aneh isi-isi Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya masih banyak kisah lain tentang kepekaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penghayatan kita terhadap Al-Quran tentu masih sangat jauh dibandingkan para sahabat Nabi. Tetapi paling tidak kita bisa mencontoh mereka walaupun tidak persis sama. Cobalah kita mencari ayat Al-Quran yang dapat menggetarkan hati, lalu kita baca berkali-kali, terutama di dalam sholat, sampai menghasilkan resonansi atau gaung yang mendorong kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya hanya ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan iman kita, selalu membimbing kita ke jalan yang diridainya dan mengantarkan kita kepada akhir kehidupan yang khusnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذي أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبلني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على
أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وفقنا لأداء الجمع والجماعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فضيحتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.